kejutan terjadi di babak pertama French Open 2022. Cesar Hiradostavito berhasil memetik kemenangan atas peringkat 2 dunia Li Jia dari Malaysia dengan 2 set langsung 21-19 dan 21-18 dalam tempo 44 menit. Ginting lagi-lagi kalah lagi, dan lagi-lagi kalah sama pemain India. Kali ini Samir Verma yang mengalahkan Ginting. Di Denmark Open kemarin, Ginting juga menyerah dari pemain India Lakshya Sen. Kalah lagi dan lagi-lagi kalah di babak pertama. Fajar Alfian Rian Adrianto meneruskan tren positifnya. Fajri berhasil maju ke babak kedua setelah menumbangkan pasangan India Arjun dan Kapila dengan 2 set langsung 21-15 dan 21-16. Ganda campuran kita Rehan dan Lisa Ayu Kusmawati juga meraih hasil positif. Rehan Lisa mampu menumbangkan pasangan Malaysia Gohson dan Lai Sevon Jami dengan 2 set langsung 21-14 dan 21-10. Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana tampil gemilang dan dengan mulus maju ke babak kedua setelah mengalahkan pasangan Malaysia Tan Kian Meng dan Tan Wikyong dengan 2 set langsung 21-19, 21-12 dalam tempo 39 menit. Ganda campuran kita, Rinov Rivaldi dan Pita Hanitias Mentari berhasil mengatasi pasangan Korea Selatan Kim Wong Ho dan Jeong Hona Hoon dengan 2 set langsung 21-15, 21-13 dalam tempo 33 menit. Ervin Sanjaya dan Marcus Gideon kalah pulang lebih cepat